بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Beberapa kejadian lain pada tahun ketiga daripada hijrah, Rasulullah melangsungkan perkahwinan putrinya Ummi Kalsum dengan Uthman bin Affan pada tahun ketiga daripada hijrah setelah isterinya yang pertama iaitu Ruqayyah binti Muhammad. Rasulullah meninggal kerana ia dinamakan orang yang mempunyai dua cahaya, Zunurain. Pada tahun ini Rasulullah berkahwin dengan Hafsah bin Umar ibn Al-Khattab, kemudian dengan Zainab bin Khuzaimah Al-Halaliyah. Dalam tahun ketiga ini juga dilahirkan Hasan bin Ali. Selanjutnya pada tahun yang tersebut diharamkan arak kerana bahayanya yang merosak fikiran, badan dan harta benda. Arak tidak diharamkan sekaligus di permulaan Islam, tetapi ia diharamkan secara beransur-ansur kerana mengingat kepayahan orang-orang Arab meninggalkan yang pada masa sebelum Islam mereka telah membiasakan meminumnya dan mencintainya. Semoga bermanfaat itu untuk memandangkan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.